Bagus ini sih. Jam 5.20 kita sudah bersiap untuk summit ke Sindoro. Di depan kita sudah ada sumbing, ya, kelihatan sumbing, sudah ada semburat orange. Ini tenda kita semalam. Sedangkan Sindoro di depan kita ini. Itu sana Sindoronya. Masih di pos 3 ya, camp area Sunrise Hunter. Jalur alang-alang. Ya, ini semalam teman-teman camp di sini. Yuk, kita mau persiapan untuk ke Sindoro. Setengah 6 kita mulai summit ke Sindoro. Jalannya lewat sini. Masih banyak yang camp. Rambunya ada panah. Masih naik sana yo. Siap. Ini pohon apa ya? Enggak ada pohon, enggak ada daun-daunnya ini. Kayak seperti meranggas gini. Oke, saya shoot lagi kalau ada seru berbeda ya. Siap. Aduh.
Ini kita pindah punggungan, turun ceruk terus naik lagi nih. Lima menit dari pos 3 kita menjumpai, temu lagi dengan patok ya. Sik, patoknya patok 16. Tak ambekan sik, belum adaptasi, habis tidur terus jalan lagi ya Gus, menggos-menggos meneh. Patok 16. Ini Mas Fakih, itu Fahmi. Patok 16. Sengkan Bromo geni atau rasa. Mbok apa iki sik? Nanti ke sana treknya. Nanti pos 4 itu patok 20 terakhir ya, sebelum naik ke atas ke Kayu Mati. Yo. Patok 16 ke 17 jalannya ada tangga-tangga lagi ya. Tanjakan terat-teratan tangga, ada sebagian akar juga. Seperti gini. Kalau kita nengok ke belakang itu view-nya seperti apa sih? Seret. Itu sumber merah sunrise dari Sumbing. Itu keren sekali. Lanjut ya ke patok 17. Ternyata ini Warlam Toro ya, ini kawasan Warlam Toro ya. Untuk menuju ke pos 4 kita melewati kawasan hutan Warlam Toro. Itu mulai lebih terang kelihatan di sana. Berarti sudah mulai batas vegetasi, mungkin alang-alang ya di atas sana. Siap. Jalak Sindoro di jalur pendakian. Ini jalak tuh naik-naik tangga itu jalak. Kluk kluk kluk. Dari patok 16 ke 17 view-nya kalau kita nengok ke belakang ke arah Sumbing luar biasa. Lihatin itu gundukan awan sangat mantap sekali. Lo lihatin lu. Wih, kayak kapas bergumpal-gumpal ya. Dari sini makin kelihatan ya. Di sini tampak ada camp area sebelah sini nih. Nah ini. Ini adalah pos 3, camp area pos 3 dari
jalur Kledung. Berdekatan memang bersebelahan hampir ya. Sedangkan pos 3 camp areanya Alang-Alang yang ini bersebelahan, hampir bersebelahan, hanya terpisah oleh kayak ceruk di sini nih. Nah, ini deket ya. Ini camp areanya Kledung. Ini yang Alang-Alang Sewu. Terus view belakangnya luar biasa. Sindoro. Sindoro. Apa? Sumbing ya. Dengan lautan awannya yang wah, sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Jam 6 lebih 10 menit. Jadi dari 16, patok 16 ke patok 17. Nggak tahu berapa menitnya. Saya hanya menyebutkan timeline jamnya aja ya. Karena setiap ini beda. Banyak godaan untuk berfoto-foto tadi. Antara spot patok 16-17 bagus-bagus. Jadi nggak bisa buat patokan ya. Harus berapa jamnya nggak ada. Saya istirahat sebentar minum di patok 17. Yuk, siap. Dari patok 17 ya ke patok 18 sepertinya agak rimbun kiri kanannya. Enggak seberapa nanjak. Yuk. Lanjut. Wah, itu masih naik ke atas sana. Sip. Nah, kemudian habisnya dari vegetasi Lamtoro ini mulai bebatu-bebatuan ya, dan banyak alang-alang. Nanti nggak tahu yang sampai mana, ada batas centigi sama ada edelweiss ya, nanti mungkin ke atas lagi Mas Yan, belum tinggi. Yang jelas mulai lebih terang di belakang kita tadi. Bawah ini adalah terakhir Lamtoro tadi, terlamtoro. Sedangkan di atasnya mulai terbuka seperti itu, bebatuan dan ilalang-ilalang, semak-semak. Itu anak-anak di atas. Wah, makin terbuka, mulai tersengat terik matahari pagi. Yo. Keren. Kita di perpindahan area ke terbuka ini, kita menemukan patok 18 Karang Kadempel. Agak tersembunyi ke kiri ya, nggak kelihatan. Dan patokan lainnya di sini ada batu besar. Ini adalah patok 18 Karang Kadempel. Anak-anak nggak tahu sampai kebablasan naik ke sana. Siap, si. Yo, patok 18 ya, Karang Kadempel. Dari spot Karang Kadempel ada view bagus, ada batu di situ. Dengan background bawahnya adalah lautan awan sumbing. Ini bisa spot bagus ini. Keren. Dari patok 18 menuju ke patok 19. Jalannya agak melipir ke kiri sedikit ya, semak-semak ini. Kurang lebih mirip vegetasinya apa ini? Semak-semak lah pokoknya. Itu ya. Oke, semakin menuju ke atas. Yo. Dulu ya sini ya. Sepertinya. Tuh banyak. Dia rarek mau. Oh, di situ jerat di batu-batu. Kadang ngomong jalak-jalak, angger ngomong jalak. Video ini gak kepetek. Tuh ada burung jalak. Aduh. Nah, jalaknya. Ngikuti kita Mas Yan. Yuk.
Ini gak kelihatan ternyata sudah sampai di patok 19, gak kelihatan yo. Tempatnya di pas di jalan gak ada tempat istirahat luasnya. Dia nempel di kiri kita. Mana? Ini. Patok 19. Nah, ini. Lah, gak ada quotes-quotesnya. Patok 19. Tinggal satu lagi patok ya untuk sampai di pos 4 Labyrinth Stone. Foto dulu. Jamnya jam 6.52 ya, jam 6 lebih 52 menit di patok 19. Oke, lanjut ke patok 20 atau pos 4 Labyrinth Stone. Yuk. Dari patok 19 ke patok 20. Lihatlah, sangat pendek sekali, nggak sampai semenit. Mungkin ke pos 4-nya ya, dari patok 19 ke pos 4-nya yang dekat. Ini langsung pos 4. Labyrinth Stone jalu mulio. Niki sami Mas. Bonagung. Labyrinth Stone pos 4. Kampung Inggris. Pare. Siap. Nah, ini sekalian. Salam dari Sidarjo, Pak. Itu Arjo. Oh iya, teman juga ini. Gedangan ya, Mas ya? Gedangan. Aku suka dono wis tanggo dhewe. Siap. Bertiga. Bertiga. Sepeda, Mas. Mobil. Pak mobil tadi. Kemarin. Mana di Kota Santri. Di pos 4 ya. Labyrinth Stone pos 4 Sindor, Gunung Sindoro, Jalu Mulyo 2850 mdpl. Jam 7 pagi ini. Ini tadi ngobrol-ngobrol sama adik-adik dari Sidoarjo sama Jombang, ketemuan wah sedaerah ini. Siap ya, habis ini kita sudah patok 20 belum ya? Tinggal satu patok 20. Habis itu sudah los, sudah sampai ke puncak, nggak ada patok-patokan lagi. Yes, jam 7, moga-moga masih nutut. Kita nggak terlalu siang di sampai di puncak Sindoro nanti. Oke, kita lanjut ya dari jam 7. Lanjut ke sudah nggak ada, masih ada patok ya, patok 20. Iya, terakhir. Ya, habis patok 20 sudah los ke Kazuwazang. Yuk, siap, lanjut. Yuk, dari pos 4 menuju ke patok 20 atau ke Kazuwazang mungkin ya. Jalannya seperti kayak gini. Oh, masuk vegetasi Lamtoro lagi ya. Oke. Setelah istirahat di pos 4 tadi, kita makam sosis, minum sebat-sebat dulu, naik lagi sedikit, ternyata kita sudah sampai jam 7.35 ini ya. Mana patok 20 nya? Oh, itu atas ya. Sampailah kita di patok 20 ya, patok terakhir dari jalur pendakian Alang-Alang Sewu ke Sindoro. Sehabis itu nggak ada patoknya lagi. Ini patok terakhirnya kita syuting kan. Ini lumayan tempat istirahatnya agak lebar kayak biasanya. Sik. Nah, ini patok 20, jadilah satria sejati tanpa meninggalkan teritorialmu. Di sini ya patok 20. Oke. Sip. Ini review jalur dari patok 20 ya. Setelah pos 4 patok 20 nanjak lagi, sudah nggak ada patok lagi ya, sudah habis patoknya. Kalau lurus sesuai jalur Alang-Alang Sewu ya ke Kazuwazang. Seperti ini jalurnya, terjal bebatuan. Yuk. Sip. Pas keluar matahari ya. Wih, sumbing masih mengintip di belakang terus ngikutin kita. Tuh. Yuk, lanjut. Rame. 8.19. Kalian seperti gini.
Awas, wow, lu pol. Ada batu bawah besar seperti ini ya, tulisannya apa ini? Sik. Jangan turun dari sini. Sebentar. Batu besar tadi itu kita salah ngambil jalan ke kanan ya. Ada jalan setapak kita ngikuti. Ini kita ke spot kayaknya Watu Tata di sebelah ya. Dari Kledung. Yuk kita mampir dulu lah ke Watu Tata sebentar yo. Ayo Mas maju Mas. Ah, spot fotonya. Jadi kita nginguk sebentar, cross sebentar sedikit ke jalurnya Kledung. Oke, sip. Yuk, ini Watu Tata. Ramai ada antri ya. Sip. Yuk. Ini spot favoritnya view dari jalur Kledung ya. Spot Watu Tata ya. Makanya begitu ramainya sampai kalau foto ya antri di sini kelihatan. Tuh, dia lagi naik ke atas. Harus antri karena view ke bawah memang sangat bagus. View ke bawah langsung lautan awan dengan background Sindoro. Sindoro Sumbing tuh. Nah, sangat keren pastinya kalau di sana. Cuma ya antri. Tuh minta ampun antrinya kayak gitu. Ini ya spot Watu Tata. Ini pos 4-nya Kledung. Nah, hihi, keren. Begitu rame dulur sampai antri-antri gitu dulur. Ini yang antri ini. Oh iya, mau ke situ giliran karena ini spot favoritnya di sini. Aku gak antri yo. Bas, buang-buang waktu aku lagi capek. Siap. Jadi tadi 841 di Watu Tata, pos 4-nya Kledung ya. Jadi ini kita nanti mix up jalur ini. Kita tanpa sengaja malah masuk ke jalurnya Kledung. Kita sekalian lah dari pos 4-nya Kledung ini kita naik sampai ke puncak Sindoro sana. Nanti turunnya kita kembali lewat jalurnya Alang-alang Sewu. Gitu yo. Ayo. Sip. Yuk, siap. Jalur Kledung malah yo. Lihat. Sewangar. Di pami. Le. Aduh. Belakang. Bawah itu Sumbing dengan lautan awan. Wih, keren sekali. Los di sini. Jam 8 kurang 9.41. Banyak yang turun dari puncak Sindoro. Kita antri dulu. Sini view-nya pas. Bebas. Iya, monggo. Di atas lautan awan. Monggo. Silakan. Ini yang turun dari puncak. Banyak sekali yang lewat jalur Kledung ini. Oke. Masih ditanjakan menuju ke puncak. Kita bisa lihat di sini, ini dari jalur Kledung tadi yo. Di samping kita ini adalah yang lagi summit, kemiringannya seperti itu dari jalur Alang-alang Sewu yang seharusnya saya di sana. Nanti kita turunnya lewat sana. Ini Alang-alang Sewu naik serut. Seperti ini kemiringannya. Nah, yang turun dari atas itu dari puncak jalur Kledung. Oke, sabar dulu yo. Nanti kita naik ke sana. Tetap kita naik kok. Enggak apa-apa. Cuaca cerah karena hari ini sangat biru langitnya. Yuk. Thank you.
jam 9 dari pos 4 tadi menuju ke puncak. Ini kita kalau dari Kledung ada patokannya nih ya. Ada tonggak ini, berapa ada dikasih stiker spotlight yang berpendar kalau malam hari. Jadi patokannya di seputaran ini ya. Nah, sebelah kiri kita ini sudah areal kayu mati ya, pohon mati itu. Banyak pohon mati. Anak-anak itu disirat dulu. Ada yang turun itu di atas. Tampak di sebelah kanan itu ada vegetasi pohon cantiki ya, cantiki. Yang ini. Ya, ada pohon cantiki. Yang turun. Yuk, kita masih lagi naik ke atas sana. Siap. Ini 9.30 WIB. Tadi yang kita nyelewar masuk jalur Kledung pos 4 atau Tatah ya. Ini ada patok di sini seperti ini jalur patok jalur. Ini saya lihat di Strava pas di ketinggian 3000 mdpl. Ini kita istirahat dulu pas di seperti kayak gini medannya. Treknya tinggal jalur batu. Seperti itu yang turun dari puncak. Jalur terjal batu dan ada pohon-pohon cantiki seperti ini, kita lihat ya. Nah, ini pohon cantikinya bekas gunung. Oke, secara ketinggian tinggal 153 meter lagi. Ayo masih nanjak itu ke atas itu. Oke ya, dari ketinggian 3000 mdpl pas ini kita akan menyelesaikan bahkan sampai setengah jam sampai di puncak. Yuk. 45, kita di ketinggian 3060 mdpl. Saya lihat di Strava puncak mungkin tinggal sedikit lagi ya, moga-moga itu kayak gitu. Kita jumpai ada papan rambu-rambu di sini yang jalur Kledung. Setelah pos 4 ada lagi namanya Pelataran Senduro. Pelataran Senduro nih, lurus ke atas ya segitiga. Kita masih patokan pada ini, patok-patok dengan spotlight stiker itu ya. Sana. Moga-moga itu sudah puncak. Bibirnya puncak ya, nah. Moga-moga. Secara tinggal kurang lebih 50 meter lagi ke atas ketinggiannya ya, karena itu jadi 3060 mdpl. Sedangkan puncaknya Sindoro itu 3153-an lah. Jadi tinggal sekitar 60 kurangnya 90 ya. Aduh, gak usah hitung sembuh sembarang. Udah puyeng kepalanya. Yuk, dari Pelataran Senduro menuju puncak Sindoro nyempal lewat jalur Kledung tadi, sasar di pos 4 tadi. Yuk lanjut ya, 9.45. Nah, ternyata Pelataran Senduro seperti ini adalah habisnya batas dari pohon cantiki sudah habis. Nah, senduronya adalah pelataran yang batu dan kayu mati. Sudah meranggas itu ya. Area situ insya Allah sudah terakhir ini. Jadi kayu mati ini sama kayak kalau di jalurnya mana Alang-Alang Sewu adalah Kazuwazang sama ini. Tuh. Itu kayaknya sudah belerangnya kawah itu. Moga-moga tinggal sedikit lagi. Sudah 3090 tadi ya. MDPL. Oke. Tinggal sedikit. Kita selesaikan jam 9.53. Yuk. Tuh, fokus di situ. Di area kayu mati. Tinggal sedikit. Akhirnya jam 10 lebih 9 menit ya. Kita sudah mendekati, anak-anak sudah sampai puncak kayaknya. Mendekati puncak Sindoro, puncak Latar Rombo ya. 3153. Alhamdulillah rabbil alamin sampai di puncak Sindoro. Mana anak-anak? Enggak kelihatan. Tuh. Mana plakatnya? Ini plakatnya. Wah, lagi. Oh, lagi patah ya puncaknya. Ya, taruh. Taruh, taruh, taruh. Wow. Nah, ini betul.
Ini HP kan yang diaku bisa. Yang dekat apa yang jauh? Yang bagus. Siap. Tak nyari lah dulu ya, karena gak ada di sini. Alhamdulillah sampai di puncak. Busi ini anak ternyata. Kawahnya. Allahu Akbar. Tuh suara. Fahmi di situ. Seleh. Mana seleh? Lah di kawahnya. Tak fotonya dulu ya, Mas. Siap. Puncak Patar Ombo, yes. Keren ya, tadi puncak Patar Ombo. Ayo ke sini, gabung semua sini lah. Biar saya foto aja di sini. Gabung aja. Ya, sip. Dapat 3, sampai sini yuk. Patar Ombo, Sindoro, yes. Sip. Keren ya, pas kebagian laut, langit biru juga Mas Ian. Yuk, viewkan apa namanya kawah Sindoro seperti apa. Memang ini kawah aktif ya, kawah belerang aktif. Itu ada kayak dua sub. Itu ada lubang yang pertama itu sama yang di sini kawah pertama itu. Yang ada tulisannya batu disusun kumasa lah. Turunnya gimana kok seperti itu. Nah, itu yang titik puncak Latar Rombo ini miliknya dari Via Kledung sama Via Lalang Sewu. Untuk jalur pendaki yang lain, kalau waktunya memungkinkan, tadi seharusnya saya pengen muterin kawah ini, tapi kayaknya enggak deh karena belerangnya sudah mulai naik seperti gitu kawahnya, dan juga jamnya sudah jam 10 ya, di batas terakhir untuk apa namanya pendakian di kawah Sindoro. Sesek juga ini mulai belerangnya mulai naik. Seperti itu ya, itu kawah yang masih aktif mengeluarkan apa belerang. Di tebing-tebing kawah vegetasinya, pohonnya mati, kayu mati, ini mengering semua ya. Seperti ini. Luar biasa, alhamdulillah belum lagi jam 10 kita sampai di puncak Latar Ombo via saya basecampnya via Alalang Sewu, tapi tadi salah jalur, kita berasak sempat masuk ke jalurnya Kledung di pos 4 ya. Kita ngincipi lewat dua jalur ya, dari Kledung dan jalur Alalang Sewu. Nanti kita turun lewat jalur Alalang Sewu lagi. Kita cari lagi ya jalurnya Alalang Sewu, oke? Dari puncak Sindoro, Latar Ombo, via Alalang Sewu dan Kledung. Mungkin kita akhiri ya reportase hari ini, review hari ini bagian Sindoro. Saya akan istirahat dulu dengan teman-teman, dengan anak-anak. Mungkin makan dulu, makan buka bekal sebelum turun ke jalur Alang-Alang Sewu lagi. Yuk, sampai jumpa. Nih, ini ada plakatnya. Gak foto nih gini? Foto sama bapaknya. Oke, siap. Ketiga ini. Siap yuk, sampai jumpa. Popo. Ini kalau sudah di puncak itu ya, buka bekal bareng-bareng. Apa ini tadi? Wah, ada roti tawar, ada susu energen, ada apa namanya, sosis. Ya, makan bareng sama Mas Ulin Nuha dari Brebes, Mas Yo. Siap. Nyantai dulu, menikmati. Naiknya aja lama, kok baru turun. Ini pas di puncak loh. Loh, sayang pelaknya sudah apa rusak tuh ya. Dulu ada puncak Sindoro, Latar Ombo ada sekian ribu mdpl-nya sudah rusak pelangnya. Kita istirahat sebentar ya sampai cukup menyelesaikan bekal terus turun. Yuk. Cinta kita menangi demo. 36 kita jalan turun ya dari puncak Sindoro. Ini kawahnya dari Latar Ombo tadi itu. Kita kembali ke jalur, mencari jalurnya Alang-Alang Sewu. Nah, kita cari yo. Jadi kita muter tadi naiknya lewat pos 4-nya Kledung. Terus turun kita kembali lagi ke jalur Alang-Alang Sewu
Oh ini ada tulisannya Basecamp Pajero ya. Pajero itu yang pengelola basecampnya Alang-Alang Sewu. Ini ada tulisannya Basecamp Pajero. Turunnya soal situ. Yuk. Kurang lebih gitu ya. Bisa di video untuk tinggal turun aja. Nanti ketemu jalur yang tadi. Siap. Sampai jumpa dari Puncak Sindoro. Yuk. Sudah kabut semua, nggak kelihatan sumbingnya, juga nggak kelihatan dari latar ombo. Siap. Ini video turun ya dari Puncak Sindoro. Kita kan belum punya video yang turun dari jalur Alang-Alang Sewu. Tadi naiknya dari Geledung. Jadi seperti ini kawasan yang di apa namanya Kazuazang. Ya kawasan hutan mati sama. Nanti itu kita malah turun seperti itu, melewati kayak sungai yang sungai lahar itu, terus jalur pindah ke sana. Itu ada beberapa rombongan yang turun. Saya zoom ya, kelihatan. Itu ada baju-baju merah mas-masnya di sana itu. Jadi seperti ini kalau view-nya lewat jalur Alang-Alang Sewu. Kita nggak punya video naiknya, saya videokan waktu turun. Oke, sampai pos 4 nanti. Yuk, lanjut. Mana teman-teman? Anak-anak mana? Siap. Siap, ini belakang. Itu kita dari Kazuazang. Ini sudah mulai belerang, sudah mulai naik. Turun di situ. Hati-hati, siap. Kalau dilihat ini seperti sungai ya, kayak jalannya lahar saat dulu Sindoro meletus mungkin ya. Nah itu seperti itu, kita melewati turunan itu. Nah kan kayak ceruk itu nih kalinya, terus naik lagi ke sana, gabung ke arah Alang-Alang Sewu itu. Oh iya, ini mungkin zaman dulu, zaman purba ribuan tahun yang lalu ini ya, jalurnya lahar kalau Sindoro aktif. Sip, santai aja, kita nikmati. Turun sudah, tinggal pulang aja kok. Saya tetap coba videokan ya sampai ke pos 4 atau percabangan apa nama tadi, batu besar yang kita salah jalur pindah ke Geledung tadi. Yuk lanjut. Di atas sana tuh turun ke bawah. Kita yuk nyeberangi sungai sudah. Dan kita sudah mulai bergabung dengan jalurnya Alang-Alang Sewu lah mestinya sudah. Seperti ini kita nyeberang. Di situ. Nah itu turunnya. Kena lo mas. Jam 11.17 perjalanan turun ya, tetap dari Puncak Sindoro melalui balik lewat Alang-Alang Sewu lagi. Dari sini kelihatan basecamp kita yo. Bahkan tenda kita yang ada flysheet orange kelihatan. Tak zoom yo. Kita buka kejauhan sana itu. Wah, ada kabut juga. Itu pos 3 di sana. Wah, kena kabut juga. Sip. 11.29 kita mulai meninggalkan area Kazuazang ya. Sudah berganti kayu mati, sudah berganti alang-alang, rumput-rumput seperti itu. Nah, di bawah kita ini sudah mulai masuk area vegetasi Lamtoro. Nah, mulai ada hutan lagi. Sudah mulai agak iup, agak berteduh. Sudah meninggalkan area kayu mati dan alang-alang. Tinggal dikit kita akan bergabung lagi di pos 4 tadi. Sebelum kita tadi pagi belok ke Watu Tatahnya Geledung. Tinggal sedikit ini. Ayo, monggo. Kabut mulai turun ya di bawah sana. Tapi ya turun hilang gitu kok. Yang penting dari atas kelihatan bawah itu enggak hujan. Lanjut ya, turun. Siap. Jam 11.39. Akhirnya kita sudah kembali bergabung dengan titik tadi pagi waktu kita berangkat yang belayar ke jalur Geledung ya. Ini titiknya yang tadi pagi itu.
kita sudah gabung lagi dengan jalur Alalang Sewu yang pendakian saya tadi pagi. Tandanya yang percabangan yang bisa menghubungkan antara jalur Kledung dan Alang-Alang Sewu adalah sebuah batu besar. Batu besarnya mana? Saya tunjukkan. Seperti ini. Nah ini. Tapi ini disclaimer ya, nggak boleh ditiru ya. Disclaimer tuh saya yang coba salah, keliru jalur, jangan ditiru. Nanti ditiru dimarahi sama pengelola base camp nanti. Ini ada batu besar seperti ini. Kita potong jalur ke kanan. Tadi pagi itu. Wes yo, sudah ketemu, kita sudah kembali ke jalur Alang-Alang Sewu lagi. Saya turun ke pos 3 untuk mengemas-ngemas apa namanya? Mengemas tenda, lalu kita turun pulang base camp dan pulang ke Kediri lagi. Oke, sekian yo dari pendakian Gunung Sindoro, puncak Latar Ombo via Alang-Alang Sewu. Puncaknya 3153 insyaallah MDPL. Sampai jumpa lagi di trip berikutnya. Yuk, sampai jumpa.